Tidak perlu sewa kios atau tempat berjualan. Ingin berjualan pulsa tapi tidak memiliki tambahan dana modal untuk sewa kios atau tempat berjualan, bisnis pulsa merupakan bisnis pilihan untuk Anda jika dana modal Anda tidak mampu membayar sewa kios kecil atau tempat berjualan di tempat yang strategis. Bisnis pulsa merupakan bisnis yang tempatnya sangat fleksibel karena sebenarnya tanpa kios atau tempat berjualan pun Anda dapat tetap berjualan, Anda dapat menjadi konter pulsa berjalan. Hanya modal handphone, bisnis pulsa Anda pun lancar. Selalu update, tidak basi. Selain karena saldo deposit pulsa yang tidak akan basi, kadaluarsa ataupun expired, bisnis pulsa juga tidak akan ketinggalan zaman. Akan selalu update karena tidak ada pulsa yang terpengaruh dengan perubahan tren. Mudah. Karena memiliki sistem yang sederhana dan tidak ada aturan ataupun syarat khusus untuk menjalankan bisnis pulsa, maka bisnis pulsa dapat dikatakan sebagai bisnis yang mudah dijalankan. Bisnis ini bahkan dapat dijalankan oleh pelajar maupun orang yang hanya memiliki pendidikan yang rendah. Resiko kecil. Resiko disebut kecil karena sebenarnya bisnis pulsa ini relatif tidak memiliki resiko apapun. Mungkin hanya resiko tidak kembali modal jika kita membiarkan orang lain untuk berhutang saat tidak memiliki uang untuk membeli pulsa. Bisnis pulsa memang merupakan bisnis yang menjanjikan dan bermodal kecil, namun keuntungan dari bisnis pulsa pun tidak banyak karena setiap transaksi biasanya keuntungan dari bisnis pulsa kurang dari 10.000 per transaksi pembelian. Promosi mudah. Karena bukan merupakan barang yang berwujud fisik, bisnis pulsa dapat dengan mudah dijalankan dan transaksi dapat dengan cepat dilakukan. Melalui sistem transfer, transaksi jual-beli sudah dapat dilakukan. Target pasar yang luas. Untuk memulai suatu bisnis, hal yang perlu kita lakukan yaitu menentukan target pasar. Nah, untuk bisnis pulsa, target pasar siapa yang akan Anda sasar? Berbeda dengan bisnis lain, bisnis pulsa memiliki target pasar yang luas. Dari anak-anak yang biasanya suka bermain game online di gadget yang biasanya membutuhkan pulsa untuk membeli kuota data internet, sampai para manusia lanjut usia pun membutuhkan pulsa untuk
perangkat seluler mereka. Jadi, tidak ada target khusus dalam bisnis pulsa yang harus disasar. Modal kecil. Seperti yang mungkin sudah bukan rahasia umum lagi bahwa bisnis pulsa merupakan bisnis yang membutuhkan modal yang relatif kecil sehingga dapat dimiliki oleh siapa saja yang tidak bermodal besar. Dengan modal dana kurang dari 1 juta atau bahkan kurang dari 500 ribu, bisnis pulsa yang cukup lengkap dari semua operator pun sudah dapat kita mulai.